bayarin deh bola ya. Pasti di meja. Apakah itu jawabannya? Salah. Eh, ada piring di meja. Nabrak piring aja tuh bolanya. Langsung saja kita buka jawabannya. Kita buka. Olahraga menyodok bola, pasti. Puluh aja ya, Pak. Paling gak kan Bapak udah tahu otak saya tadi ya. 50 aja Pak, 50, 50. 50 gak apa-apa Pak. Baik, tim B dikurangi 50. Baik. Iya Pak. Ya. Bapak kan paling gak, Bapak sudah tahu pikiran saya udah benar. Walaupun gak dicatat kan, salahnya teman saya milih di meja. Hargai dong Pak. Udah-udah, lu malah jadi kurangi. Olahraga biliar, Pak. Saya pernah, Bapak tahu tuh ada seorang mentalis, ada seorang pesulap yang dia bisa naik mobil aja ditutup matanya. Tahu tuh. Apalagi cuma main biliar, ada tuh bisa Pak dia merem main biliar. Iya, ada. Solepati tuh melukis setan. Ya, dia merem. Apalagi main biliar. Anda pernah lihat Solepati main biliar? Belum. Lu mainnya jauh amat tuh. Ya artinya bahwa olahraga tuh bisa, bahkan main bola aja nih, tendangan, ayo ada gamesnya kan. Yang penalti tendang, merem bolanya tendang, ayo masuk, bisa jago dapat hadiah. Apakah itu pernah menendang penalti profesional Cristiano Ronaldo? Iya tapi bisa dilakukan dengan cara merem tanpa dilihat tuh bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Iya, kok Bapak bilang dilihat? Ya iyalah. Gak dilihat juga bisa kan dimainin? Nah. Saya ini mau bantu jawab ya. Nah. Mau bantu protes. Tapi masalahnya tadi saya juga mau mikir dilihat. Terus gimana ini dulu? Duduk situ, duduk situ aja lu aja. Lu kan tuh jawab di meja. Kan ada tuh yang ini sticknya kan sticknya panjang nih. Wih, pakai stick lagi. Oke. Nih, Anda gimana? Kalau posisi meja di perut saya nih. Ya. Di sini nih Pak. Udah bolanya dempet. Ya. Saya kan gak bisa pakai. Ya, terus pakai gaya mana? Kiri, Pak. Gimana? Nah, saya pakai gaya ini. Ini tos speaknya pindahin ke belakang sini, set. Saya gini nih, Pak, nih. Nah, saya gak lihat tuh. Anda waktu itu main sama siapa? Main sama teman saya. Teman saya, teman Anda. Iya. Nah, gak lihat tuh. Cetak! Nih, ini dilihat. Teman Anda lihat. Emang kalau habis nyodok terus ditinggalin dulu. Emang kalau Anda nyodoknya gitu, terus teman Anda juga gitu. Anda main biliar apa mau selfie? Iya tahu Pak. Tapi kalau misalnya Bapak cuma mengadakan dilihat doang, nggak usah biliar doang Pak. Orang berantem juga dilihat Pak sama orang Pak. Tuh kan, orang berantem dianggap olahraga. Kalau cuma dilihat doang Pak. Aduh mikirin gua sedikit banget. Pak lagian kan Pak, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah bentuk ciptaan Tuhan, keindahan Tuhan, wajib untuk dilihat Pak. Masa ada olahraga harus merem? Kan nggak mungkin lah, Pak. Tadi katanya bisa. Itu tadi bisa. Karena lu salah sendiri. Gampang banget sih dia ngomongnya. Ditahan, Bedu. Semangatnya ditahan. Karena masih banyak kotak-kotak kosong lainnya yang iya, harus kita beri semangat. Sekarang tim B. Gak ada pilihan lain, 5, Pak. Yang pendek aja, Pak. Oh, curang yang gampang. 5 mendatang. Kan gak ada yang lain. Dua ada. Oh. Yang pendek dulu lah. Gak ada yang lain yang pendek, kecuali 5. Satu yang gampang. 5 mendatang. Nih, pilih nih, bagus nih. Hanya 4 kota, terakhir A. Untuk tinggal di luar negeri, kita harus punya... Butuh kita, iya. Ya kita aja. Butuh kita. Kan yang mau tinggal kita. Iya. Kita, Pak. Kita kunci kita. Yang mau tinggal siapa? Kita. Kita bisa. Kita kunci, jawabannya kita. Iya. Apakah untuk tinggal di luar negeri kita harus punya kita? Kita. Punya. Salah. Ikutan aja. Jangan diikutin. Silakan kita lempar ke tim A.
Udah pakai aja jawaban saya yang pura-pura mikir. Apa yang mana? Bisa. Hah? Dana bagus tuh. Biar kita sama-sama. Bisa punya data. Waduh. Bapak punya nama. Nama. Ini bagus nih bagusan. Eh barusan nih. Untuk tinggal di luar negeri kita harus punya nama, Pak. Nama. Kita kunci. Untuk tinggal di luar negeri kita harus punya nama. Apa yeah. Itu jawabannya? Lanjut soal berikutnya. Yeah. Tenang, Bar, belum tentu benar, Bar. Nama, 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 nama. 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 Hadiah gua enggak apa-apa. Ini udah menang nyebelin ini enggak ada dua nih orang. Makanya gua nanya nih. Sebentar. Ini ada berantakan gini ada apa sih, Dok? Apa? Ada apa berantakan begini nih? Biasanya kalau ada berantakan gini ada yang bisa jawab. Oh. Tapi kok tetangga sebelah sepi banget, Dok? Hah? Sepi banget tetangga? Enggak bisa jawab. maaf ini Pak Bedu, ya? Ibu Joana. Kebetulan kita menyediakan dessert, mau dimakan atau mau dikasih? Ini kan mangga, gizinya bagus. Iya. Kayaknya kasih orang-orang yang kurang gizi. Gila ini mangga putih begini. Agak pucat. Pak, ini mah bukan mangga, ini masih dalam bentuk biji, Pak. Semoga dimakan ya. Pak, mudah banget, Pak. Asem banget itu asem. Langsung ditelan. Ini namanya apa? Namanya apa? Mangga. Mangga. Namanya mangga. Iya. Oh, ini bisa tinggal di luar negeri nih. Kenapa? Punya nama. Pak, Asem banget ya? Asem banget, Pak. Terus malah nyobain, Nap. Sebenarnya sih mangganya pep. Tapi sebenarnya sih mangganya nggak asem. Apanya yang asem? Yang asem malunya. Aduh. Pak, maaf nih jadi ganggu orang lagi nih. Aduh, maaf ya, maaf, maaf. Maaf ya, maaf, maaf, maaf. Ini ada sedikit di sini, maaf, 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 maaf. Gue saya, maaf, 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 maaf. Joana, kamu bangga gak pasangan sama aku? Bangga banget. Coba sama dia sekali-sekali deh, mau gak? Jangan. Iya, gak mau. Kita ya. Kan berarti juga punya nama kita. Kita udah nih. Udah salah-salah, nama. Bang. Punya nama, Pak. Dibuka. Dicubit. Dicaplok. Dongkolnya asli tuh ngeliat lu, Dok. Gue tuh benci kalau Bedu menang ininya, nyebelin banget. Enam, menurun. Enam menurun. Kalau dua susah, Pak, panjang. Nih, ini tentang peradilan. Orang yang sudah divonis punya hak untuk... Banding. Ya, banding, tahu banding. Jawaban aslinya aja gak tahu. Aslinya banding. Dengar dari saya. Duh, sama turu kedengeran. Selama ini dia nyolong cuma gak mau ngaku. Iya, dia tuh mikir, ini apa jawaban aslinya? Gue tahu banding. Jawaban benernya lo gak tahu, Duh. Gimana mau bisa jawab? Bahasa Inggrisnya exception. Itu keberatan. Iya, bakal karena dia keberatan makanya dia banding. Keberatan. Tiga. Itu obesitas, keberatan. Dua. Satu. Kakak tuh jadi gak ngobrol, jadi gak mikir. Aduh, ulang berat. Orang yang sudah divonis punya hak untuk... Makanan. 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 Jawaban yang benar. Aduh, makanan aja lu. Ya ini jawaban lu. Nggak jawab, lu juga nggak bisa jawab. Untung partner lu pinter hari ini. Makanan, salah. Belum. Tim B. Udah diputusin? Udah. Udahlah, hak untuk makanan. Apa itu? Bang bayi, hak. Ya, hak untuk makanan, Pak. Kalau hak dia kan dia untuk hak makanan. Hak itu
untuk makan. Jawaban kita dong, keren romantis. Apa? Udah salah ini barusan. Coba Pak, jawab pertanyaannya. Orang yang sudah divonis punya hak untuk bahagia. Semua orang punya hak untuk hidup bahagia, termasuk yang sudah divonis. Jawaban itu yang sastra kayak gini dong. Makanan. Orang yang sudah divonis punya hak untuk bahagia. Bahagia. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu. Karena bentuk, karena suaranya. Terus lu kalau beli burung gak ada bentuknya suaranya doang, lu mau?